Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Wa izalatir rihil kari'ati wal wasakh wa malabisin makru'atin fatakammala. Dan izalatir rih, menghilangkan bau, al kari'ati yang hilang. Ini di antara sifat-sifat yang terpuji. Menghilangkan bau yang tidak mengenakkan, ya, menghilangkan bau yang gak enak. Ini sifat terpuji. Berarti kalau kamu bau gak dihilangin, berarti sifatmu gak terpuji. Bau, ya, udah punya badan bau, bukan sadar diri gitu ya. Mandi, mandi pakai minyak wangi, badannya bau. Jangan ada yang bau-bau, hilangin yang bau-bau. Wal wasakh, dan kotoran, ilain kotoran. Ini sifat-sifat yang terpuji. Jadi Islam itu, ya, bersih sifatnya. An-nazafatu minal iman. Bersih itu bagian dari ibadah iman. Ini harus bersih. Itu sifat orang yang beriman. Bersih. Jadi usahakan kita itu bersih selalu. Terus, sifat terpuji. Kita kan suka lihat teman kita bersih terus orangnya. Tampilnya ya baru sih kagak pakaiannya, tapi bersih aja orangnya. Kalau bahasa Betawi bilang resik, ya. Resik. Bersih. Tampilannya rapi. Bajunya enggak baru tapi rapi, rapi. Selalu dicuci, enggak bau, enak. Tuh orang itu berarti apa? Punya sifat terpuji dalam itu. Enggak jelek, bersih. Enggak kotor, bersih. Wa malabisin makru'atin, dan menghilangkan pakaian-pakaian yang dibenci, ya, pakaian yang buruk, dibenci dalam pandangan agama, jauhin, ya, pakaian yang enggak bagus, ya, jauhin, jangan dipakai. Ini enggak boleh pakaian begini, jangan dipakai, ya, tidak sesuai dengan syariat, jangan dipakai. Baik laki maupun perempuan, ya, apalagi sekiranya kalau kita pakai bisa mengandung, membawa dosa. Kita pakai ini pakaian umpama seorang perempuan, kalau kita pakai bisa menjadi apa, orang laki, ya, senang gitu. Apalagi itu, ya, jangan, ya, jangan sampai orang laki bisa, maksudnya bisa melakukan yang haram, ya. Pakaiannya sampai kelihatan aurat, sampai menonjolkan aurat. Ya. Fatakammala. Ya, maka sempurnakan olehmu. Ya, sempurnakanlah. Ya. Sempurnain. Hilangin baunya, sempurnain. Hilangin kotoran, sempurnain. Ya, hilangin baju yang dimakruh, yang dibenci, sempurnain. Biar sempurna. Biar benar-benar. Ai wa min jumlati syamil amidati, artinya di antara sejumlah sifat-sifat yang terpuji, perangai yang terpuji adalah
mulazamatu li izalati ri'il kari'ati, melazimkannya dia bagi menghilangkan bau yang dibenci. Lazimin diri kita untuk hilangin yang dibenci. Mana baju udah lama, apalagi bekas tidur, masih dipakai aja. Itu kalau kita pakai aja berarti kita buruk sifat kita. Keringetan mulu, apalagi bau keringet tidur, asem baunya, enggak enak. Apalagi di masjid, sangat mengganggu. Tidur di masjid itu boleh kalau tidak mengganggu. Kalau mengganggu, baik mengganggu fisik atau mengganggu bau ya. Kalau mengganggu orang, bisa menyakiti orang, maka bukan boleh lagi hukumnya. Bisa makruh, bisa juga haram tuh. Mengganggu orang bisa haram. Iya. Jadi jangan sampai gitu ya. Jadi hukum tidur di masjid itu mubah, boleh saja. Tapi syarat jangan mengganggu. Walwasakh, walwasakhi, dan ilain kotoran min jasani, daripada badannya, walibasihi, ya, dan pakaiannya, kotorannya dari pakaian, di pakaiannya, hilangin di badannya, hilangin. Jadi jangan ada yang kotor badan kita, pakaian kita, usahakan bersih, bersih. Wa izalatil malabisil makruati, dan menghilangkan pakaian-pakaian yang dibenci. Pakaian dibenci, yang dibenci dalam agama, hilangin. Seorang ustaz umpama udah ngajar ngaji, ya harus sesuaikan diri pakaiannya gitu ya. Pakaiannya sesuai, bagus. Fatakammala, maka sempurna, maka fatakammalan, sempurnakan olehmu bi izalati mazukira, dengan menghilangkan apa yang disebutkan. Wa huwa, dan itu kata kini seperti ya, memperkuat lima qabla bagi apa yang sebelumnya. Iz, karena yuklamu diketahui min kaunil izalatil mazkurati minasyamil amilati anatakamula yasulubiha, karena diketahui daripada keadaan menghilangkan disebutkan itu dari itu ya, daripada sifat-sifat terpuji, bahwa sempurna itu bisa hasil dengannya. Al-irabu irabnya wa izalati matupun ala sakinati, diatapkan atas sakinah, au ala qasin, au ala qasi atas, atau atas lafaz qasi, wa huwa mudafun ilai, wa huwa mudafun lirri'i wal kari'ati, kari'a sifat wa sifatnya, wal wasakh matupun ala ri, diatapkan atas lafaz ri, wa malabisin yukra, dibaca bisarfi dengan tanwin. Asalnya malabisa itu ya. Kenapa bisa pakai tanwin kasrah lagi? Li darurati, karena darurat. Wa huwa ma'tufun ala rihi aidan. Wa makruhatin bil jari sifatun li malabisin. Fatakamala al-fa'ul itafri wa takamala fi'lu amrin mabnin ala sukunin muqaddarin ma'na min zuhrihi al-fathatu alati atta biha li ajri nuni tawkilil khafifatil munqalabati alifan wa muta'alikuhu ma'zufun ay bi izalatiha wallahu a'lam bisawab wa kazajtina banil madahiki al-fatihah.